hari ini ditemani oleh host yang sibuknya ngalah-ngalahin Niko, ngalah-ngalahin Panji, <coughs> ngalah-ngalahin Dias. <coughs> siapa lagi kalau bukan anak tirinya Coach Justin. <coughs> kayaknya lebih ke anak pungut kayaknya nih Jadi misalnya kalau uh, tim ngerasa, wah Mardel nggak pernah siaran, bagus nih, wah DPI nggak pernah ada Mardel. Bukan begitu, emang jatuhnya lagi sibuk di luar. aja. Jadi memang DP ini membuat gue bisa kemana-mana, Kanesa. Kanesa ya, juga udah ngerasain, bener. kan? Bener. Jadi ya udah. Nanti bisa dibilang uh, red card naik lah ya. Iya. Kita doakan <laughs> saja. Kemarin gue udah siaran play by play liga 2. Hmm. terus juga timnas putri, terus juga upcoming gue tuh bakal ada di piala presiden ya, esport doain bener, aja. Benar-benar. Jadi kalau tadi kan kayak Mardel bilang oh nggak ada Mardel, bagus deh gak ada Mardel. Gak ada Mardel itu karena Mardel sibuk di luaran <laughs> banyak job. Tapi bukan <laughs> cuma Mardel aja yang sibuk, semuanya juga lagi sibuk. Betul. Kenapa? Karena emang sekarang ini lagi banyak banget event olahraga yang lagi bergulir. Mm -hmm. Jadi semuanya lagi pada sibuk. Sehingga DPI memutuskan untuk mencari pandit baru yang Makanya, sudah kita selenggarakan. Itu dia. Dan sekarang udah 12 besar. Nah, Nanti bisa kalian saksikan 12 besar ini di hari Sabtu dan Minggu akan kita tayangkan. Tapi pertanyaan gue nih, ya kalau hmm. kita akan mencari pandit baru, ya. pandit yang sudah sekarang ada nih ya, hmm. apalagi yang selalu dicari sama uh, netizen gitu sama jebretim. tim, punya love and hate relationship dengan dia. Ini hmm. katanya bokap gue emang lagi pergi kemana sih bokap gue itu? Lagi ke Amri. Oh Amri lagi ya? Lagi ke Paman hmm. Sam. Emang ya endorse endorse terus juga misalnya dapat adSense tuh. Berbuah hasil ya? Berbuah hasil. <laughs> <laughs> apa? Apa? Oh, apa apa? Kenapa? Sama ya. Oh sama Oh menang sama Hanif juga yang kemarin. Iya kan ya. gratis dia, gratis. tiketnya Diberi Hanif. Tapi kalau uh, pesawat boleh gratis, uh -huh. tapi belanja di sana nggak pernah gratis. Iya, di... tapi kan dia nyari duitnya yang lain tuh. Benar. Las Vegas makanya. <laughs> Jadi intinya Koci berbahagia liburan. Uh -uh. Hanifnya nyesek di rumah susu anak dikurangin. <laughs> 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 Pokoknya buat Yasin selamat menikmati liburan. Tapi buat lo nih, tim yang juga pengen menikmati perjalanan tuh, nggak pakai worry, nggak pakai khawatir untuk setiap uh, spare part tuh harus pakai yang namanya GeForce Fast Moving Automotive produk lokal asli buatan Indonesia dan punya pabriknya sendiri yang bisa langsung dibeli di mana aja nih ada di Tokopedia, Shopee, Blibli dan kalau misalnya juga pengen tanya-tanya spesifikasi dan harga langsung aja ke situ semua plus juga ada program beli sekarang pasang nanti kapan aja dan di mana aja Langsung aja follow underscore ID untuk tahu spesifikasi dan juga promo-promo menarik lainnya. Termasuk yang punya mobil baru juga sekarang pakai G Force. Waduh, ya. siapa tuh ya? Alias ya. Novika <laughs> Umumin aja terus. <laughs> <laughs> itu mah mobilnya pacar gue, cuman atas nama gue. Oh gitu. <laughs> punya pacar tapi atas nama lo? Iya, hmm. biarkan gak berani selingkuh. Oh iya, oh, pikir juga kalau selingkuh ya <laughs> mobilnya berasa itu harganya. Iya <laughs> iya 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 iya. Iya ya, begitulah ya Mardel ya. Oke, okay, makanya Mardel juga kan sekarang ah, biar apa mainnya makin jauh gitu ya, yeah. harus mobilnya selalu prima pakai force Wih, oh, ya. mantap sekali. Oke, okay lah hari ini Mardel akan ditemani oleh dua pandit yang udah kenyang banget, bukan kenyang makan nasi padang, <laughs> tapi kenyang sama pengalaman Yaitu Ada Mas Gita Suwondo dan juga ada Papi Ropa. Habis yang satu ini, udah ada 182 video yang upload gokil. Uh, oh, iya. oh. banyak banget untuk memperbutkan masuk ke. Tiga puluh dua peserta, tiga puluh dua besar. Itu peluangnya, ya kecil lah. Eh, <ini bisa di silah> draw lagi. Berhenti <bisa> di Liga Satu dulu. Karena, Karena saya pas mau nendang ternyata kaki kanan saya kaki kiri. Jadi, <ini bisa> saya... <silahkan> Filho da Vem, vem! Ya, bakal segera hadir stand up olahraga league yang akan berhadiah ratusan juta jebretim tim. Jadi buat para komika profesional, komunitas dan yang merasanya dirinya lucu meskipun garing, langsung aja ikutan yang namanya stand up olahraga league yang pendaftarannya diperpanjang sampai catat tanggalnya 15 Oktober jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan semalam udah hadir nih episode terbaru dengan penampilan Ananta Rispo namanya yang membokar rahasia PSG. Nah, mau tahu selengkapnya langsung lihat di YouTube channelnya Jebrat Media TV malam hari ini suatu kehormatan gue bisa bersama dua pandit senior yang sudah melalang buana ke luar negeri meliput berbagai event-event sepak bola Udah. gitu ya <laughs> kehormatan juga gue bilang kenapa gua buat yang sudah membawakan Liga 2 dengan sangat baik. Alhamdulillah ya. puji Tuhan. Nih okay, kita kapan ya. bisa siaran ya. mungkin sama Om Gita sama Om Papi. Merde, selamat Om ya. Om Papi. Selamat sore. <laughs> selamat. Oh, luar biasa. Dia puji Tuhan. Dia bawain Sulut United. Jadi kan Sulut United hubungannya. Sulut ya. Ya. United. Mana dua ya, kita. Iya. Torang tuh yang baik-baik bawa ya. Yang <laughs> iya benar kan bawa. Jadi malam hari ini jember timku bersama Mas Gita dan juga Papi dan kita juga akan ngobrol-ngobrol pembahasan malam hari ini ada yang menang di menit akhir, ada juga <laughs> kita bahas soal klub yang baru dibeli plus juga ada nominasi-nominasi pemenang yang nanti kayaknya kita juga akan bahas dari perspektif kedua pandit kita malam hari ini tapi tanpa panjang lebar lagi kita akan ngebahas soal pertandingan yang bisa dibilang seru apa enggak nih semalam Belgia <tuk> lawan Perancis Papi dan juga Mas Gita melihat Belgia Perancis dari of view-nya Mas kita dulu silakan. Uh, terus terang sejak Euro tuh gue jarang nonton pertandingan antar negara. Kenapa? <laughs> Hampir nggak pernah. <laughs> boring. Bukan boring. Waktunya yang nggak memungkinkan. Oh, oh. Nah, kalau Euro kan harus konsentrasi gitu oh, kan. Iya. Semua pertandingan ditonton jam 14.5 jam berapapun ditonton. Hmm. Ini kayaknya ya udah tidur hmm. tidur tidur terus. lu udah sibuk di Liga 1 juga yang <laughs> susah. Udah sibuk di Liga 1 <laughs> jadi susah. Terus ya. kan? Ya gue mendingan bangun pagi nonton yang Amerika Latin lah oh, mainnya nggak oh. ya. terus. Tapi tadi malam? Gua... Brazil tetap ya. Tapi tadi malam jelas bahwa gue gue babak pertama main itu gue nggak mau nggak mau berhenti nonton karena ya itu tadi uh, mainnya oke okay, mm -hmm. tegang uh, terus uh, satunya membalikan bahkan waktu Prancis ketinggalan 2-0 pun mereka sebenarnya 15 uh, 10 menit terakhir itu sebenarnya neken uh -huh. walaupun mereka nggak bisa cetak gol di babak pertama tapi jelas bahwa mereka Ya itu menampilkan perlawanan. Jadi ini pertandingan yang menurut gua ya sangat uh, menjanjikan banget. Oke, okay. kalau dari Papi lihat statistik memang ini padat banget, cukup ketat gitu. Tapi lo ngelihat view lo sendiri, Papi gimana? Untuk ya kalau melihat statistik kan sama-sama punya enam on target ya. ya kan? Waktu betul. dalam Prancis lebih tinggi dalam hal menembak. Kemudian hmm. Belgia dalam sisi penguasaan bola masih unggul sedikit. Hmm. Tapi secara keseluruhan ini menarik kenapa menarik? Karena ada lima gol gitu. Yeah. Ya kan? Ini, ini ini luar biasa. Kemudian bagaimana? Tim juara dunia ini bisa membalikan keadaan setelah mereka tertinggal. Yeah. Mm -hmm. 2-0. ini susah, loh. Ini lawan, bukan lawan Estonia. <laughs> Latvia, beda dong. dong, ya. ini, ini, ya. ini ini Indonesia, 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 Ini Indonesia, Ini Indonesia, Belgia Indonesia, Belgia Indonesia, bagus, Materi mereka bagus. Tapi memang dasar tim ini tidak punya DNA, ini tim kardus <laughs> yang saya lihat, <laughs> iya kan? Jadi banyak orang mengatakan bahwa Belgia itu regenerasi emas bagus gitu, yeah, yeah. apa segala oh, yeah. macam, saya menganggap kardus ini. Kenapa? Ya karena kan nggak punya apa ya, ya uh, apa tuh kalau bisa melihat, tradisi. Identitas lah ya? Tradisi itu nggak ada, ah. kedalaman bagus, mewah tim ini, hmm. iya kan? Tetapi nggak bisa melihat, sejak 2014 kan, hmm. 2016 Euro di Prancis juga nggak bisa mengapa hmm. apa. 2018 Piala Dunia kalah juga lawan Prancis 1-0 Om Titi bikin gol. Iya, kan? tapi peringkat satu FIFA, Papi. Mau ya, peringkat, peringkat satu iya. tapi saya, karena, karena bukan, bukan telah kukur berarti ya. Bukan telah kukur, peringkat satu cuma karena mereka mungkin bermain banyak bisa menang banyak, yeah, tapi kan ternyata, ternyata, ada. Tapi udah terbukti kalau misalnya menang. apa banyak. yang mereka bisa juara? Coba sebut salah satu. Wah, iya sih, nama nah. juga masih development Tapi kan tapi ternyata. gini, peringkat-peringkat itu peringkat <laughs> kadang-kadang suka sulit, sulit ya. juga ya. Yeah. peringkat 1 yeah. satu tapi mereka itu karena hasil-hasil dikualifikasi kualifikasi. Kualifikasi tim tim negara negara kecil. Kan lawan mereka menang. Lawan Republik Ceko yang bagus di Euro mereka menang 3-0. satu. Ya itu tadi kemarin juga kan Cina Taipei peringkatnya berapa kalah sama kita ya. jadi, <laughs> jadi jadi nggak <laughs> kita bahas ya. jadi, jadi, jadi kalau, kat, kalau ketemu sama tim besar udah, uh -huh. udah, udah yeah. habis oh, nih sudah kardus nih coba lawan <laughs> Italia kemarin kan lawan Italia di Euro lihat itu kan semifinal semifinal Piala Dunia 2018 semua orang kan bilang Belgia masuk final <laughs> 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 iya masuk final abis ngalahin Brazil kan <laughs> betul betul kalah juga lawan Perancis satu gol nggak bisa mereka balik dan pemain belakang juga yang bikin gol kan jadi kalau sudah ketemu sama Perancis Italia Spanyol misalnya itu habis kardus benar tapi kalau bermain dengan bawah itu selalu bisa menang Mardel. Oke, okay. yeah. gitu. Karena Papi, memang itu diamini oleh Roberto Martinez yang bilang lima tahun nggak develop Belgia itu menjadi sia-sia karena regenerasi yeah. juga kurang. Tapi yeah. kalau menurut uh, Om Ropan, Om Gita, Om Roban, Om Gita, Mas Gita gitu ya, hmm. ngelihat seorang uh, Roberto Martinez juga develop Belgia gitu ya. Terus ngelihat apakah emang memang ekspektasi untuk timnas Belgia itu terlalu tinggi, jadi mereka juga belum bisa siap gitu? Sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, karena hmm. mereka dengan kualitas individu yang ada di mereka, ada KDB di sana. Terus ya. kalau dilihat ada Rokaku, ada. Hmm. Terus kalau lihat tiga penyerangnya itu kan dengan pola 3-4-3. Siapa yang enggak ini ya, hmm. artinya tiga pemain ini udah nyegat orang duluan di depan. Ya. Tapi itu tadi, bahwa kalau mereka bermain sebagai kesatuan, ya hmm. itu tadi, enggak eh, jalan. Terus kan kemasukan tiga golnya adalah karena lini belakang mereka yang rentan banget ya. Hmm. Itu artinya main, main lini belakang mereka kan juga enggak menjanjikan, yang itu-itu aja gitu loh. Iya. Air Tobi Air Real yeah. ya. Hmm. Yeah, Fenton, didayur, yeah, Ya yeah. yeah. itu kan dari klub apa ya? Klub North London Utara, London bekas London Utara. <laughs> ada satu London Utara, <laughs> satu bekas London Utara. Enggak <laughs> bermaksud menghina London Utara yeah. itu. Tapi ayam, jadi, sayur, ya, ayam <laughs> sayur ya, ayam sayur <laughs> gak yeah, gitu yeah, ya. Ah. ya. Jadi <laughs> maksud <laughs> maksudnya adalah lini belakangnya mereka yang ah, yang uh, kropos ya. Dan, iya. dan Mbappe kan udah ber, udah uh, sejak Piala Dunia 2018 oke, okay, tapi kan hmm. dianggap dikritik. Gak bagus, gak bagus. E Tadi malam dia luar biasa okay. banget mainnya. Satu Kalian gol, satu asis. Ini, ya, ini udah ini, udah dapat sendiri gak? Maria, ini udah ketuaan saya pikir ini. Apanya? Ini siapa? Gak, Belgia udah gak bisa main dengan Vertongen ah. Vertonghen, udah gak bisa main. Yeah. yang lagi duduk di sini ketuaan. Iya, Oh, ketuaan yang di sini. Itu bermain dengan tiga back. Sebenarnya yeah. Oh, aduh. Berbahaya, oh, Pak Berbahaya, ya. Tobi. Ah. Ini udah gak bisa lari. Ini kan ini kan bentor dua-dua ini kan. Ini kan. Tobi sama Fertong. Bentor itu it, apa, Pak? Itu, itu bentor kalau di daerah kita tuh oh. becak gitu, oh, pakai motor. Oh, beca. becak. Becak lah pakai motor. Jadi enggak <laughs> bisa bikin apa-apa gitu. Re Rege Regenerasinya enggak cepat iya. Lho. Bagaimana oh. bagaimana mau melawan Mbappe Griezmann di sini? Oh. Bisa kecepatan yang Buat sekali, tapi ya. nah, susah. Jadi memang menurut lo, lo, juga mengamini kalau kata Mas Gita, memang keropos banget nih pertahanan dari Belgia gitu. Tapi ya hancur-hancuran lah kalau bisa. Hancur-hancuran. Kata hancur, Kostias itu hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Hancur. Udah gak bisa lah. Kalau Jadi kalau emang ini. tapi 2-0 itu mereka sudah unggul. Tapi masa Roberto Martinez gak bisa antisipasi sih Tapi nah. untuk bisa itu atau gak mungkin om Gita dulu deh. Nah, gitu, gitu, lalu, yang lalu. paling bahaya itu kan unggul 2-0. Yeah. 2-0 itu kita harus killing the game ya buat gol ketiga. Hmm. Mereka punya dua, dua shot on target dari enam shot on target itu kan tiga di pertama dapat dua gol terus mereka di awal babak kedua ada dua shot on target yang enggak jadi gol satu harusnya jadi gol uh -uh. uh, itu yang bikin. Ya itu balik, bahwa gue pikir tadi dua-dua akan perpanjangan waktu. Hmm. Kalah hmm. apa, ketinggalan dengan dua nol itu kan, unggul 2 yeah. itu kan paling berbahaya buat hmm. tim. Dan ini yang terjadi lagi buat Belgia. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau dari uh, Papi Ropan gitu, hmm. ngelihat golnya Lukaku juga uh, dianulir oleh Far, ol, ya. uh, oleh VAR gitu, apakah itu juga membuat semacam, oke, okay, udah makin drop. aja tuh mental itu mental semua pemain. Itu kalau uh. gol masuk, ini kan bagaimana, uh, Yannick Carrasco dari kiri ya, memberikan yeah. yeah. umpan ya. Itu kalau gol masuk, ini masuk ini, ini mereka menang. Menurut ya. Papi ini offside atau tidak? Saya pikir ini kan TV sekali fifty ya. fifty nih ya. ini. Saya nggak hmm. tahu ini wasitnya yang kardus atau bagaimana di sini. Ini ini <laughs> ini kan kalau, kalau menurut peraturan offside lama, far lama, ini kan dibilang offside ya, karena kakinya agak ke depan dikit. Tapi sebenarnya peraturan offside sudah dirubah ya. Far Betul. bilang bahwa nggak sampai lah pokoknya kalau nggak satu satu uh, lebih iya. jauh itu iya. tapi kan kalau yang tadi cuma di Liga Inggris doang ya, oh, ya, iya betul gitu, itu jadi oh. jadi masih 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 bisa diperdebatkan masih ini. bisa diperdebatkan uh -huh. rancu karena ini mereka mainnya di Liga Eropa yang hmm. farnya berbeda dengan Liga Inggris ya jadi hmm. nasibnya juga lah dan pemain Prancis gitu nggak ada yang protes mereka pikir ini bola masuk memang sah dari ini cuma pemiripan bagaimana kalau ada far dengan dengan wasit yang menentukan. Memang sangat disayangkan. Oke. Okay. Ini kan dengan, dengan gol Lukaku ini mestinya masuk kalau Lukaku bikin gol dan saya menganggap ini gol sebenarnya. Oke, okay. gitu. kalau misalnya menurut jebret tim apakah ini offside atau tidak silakan taruh di kolom komentar ya. Nah, lanjut lagi sedikit Papi dan juga uh, tadi kita, kita udah ngebahas Belgia, tapi kalau kita ngebahas soal Perancis sendiri dari Mas kita melihat kedalaman skuad, melihat cara permainan semalam lawan Belgia selain Mbappe tadi ya. Lo ngelihatnya gimana? Theo Hernandez oke okay. ya. Hernandez Nga, ya. Agak agak eh. Yeah. gue tuh termasuk walaupun bukan karena dia dari Milan ya tapi gue gue nggak terlalu percaya kemarin waktu bincang-bincang di sini kan juga bilang nggak terlalu yakin Theo Hernandez tapi mm -hmm. Theo kan dia dipanggil oleh Deschamps sekarang sepertinya nggak ada pilihan di back kiri ya yeah. Rabiot dipaksakan di back kiri terus nggak mm -hmm. ada kante kan jadi tengahnya yang nggak ada Posisi yang bisa diganti. Tapi secara keseluruhan Theo Hernandez di samping golnya dia bermain baik. Dua sayapnya itu bermain baik. Benjamin Pavard juga bermain Tapi baik. Tapi ini sebenarnya bagus juga Om Gita. Iya untuk bagus. Itu. Hmm. Agak mengejutkan juga dia di tim nasional bisa langsung tune in dengan teman-temannya. Dan kalau kita lihat. Satu gol satu gol kan. Satu yeah. satu, satu, satu gol. 22 cross loh. Dari yeah. dua, 22 cross itu 15 dari dua sayap mereka. Pavard dan juga Theo Hernandez. Itu artinya udah jalan banget uh, crossing. Nah Indonesia ngelanjutin lanjutin dari... Uh, Mas Gita gitu ya, Papi, menurut Papi kenapa Desyam baru manggil seorang Theo Hernandez? Tadi kalau kata Mas Gita kan, ya ini baru dipanggil sekarang, memang back kiri nggak ada. Cuma ya, kalau ngelihat kualitasnya bagus, memang kenapa nggak kan lanjut terus? Memang agak telat kalau bisa ngeliat, ya. Ya, agak, ya, ya. agak telat. Karena musim hmm. lalu juga sebenarnya dia oke okay aja bersama di Milan. Hmm. Dia, dia bikin 7 bikin gol di Milan musim lalu, ya. sebelumnya juga 6 gol. Cuma memang mereka perlu untuk back kiri di sini yang hmm. bagus. Sebenarnya kan dua kakak berani. Lukas juga bermain di back kiri juga. Yeah, betul. Cuma karena di muncul dipaksakan bermain di tengah. Kebiasaan. Hmm. Kan? Hmm. Jadi di ke tengah, ke tengah ya. kan. Jadi hmm. di kiri itu kosong. Nggak okay. ada. Dan masuklah Theo dan... Saya kira ini pas banget ya. Walaupun sebenarnya musim lalu sudah dipanggil pemain ini. Mm -hmm. Tapi sekarang mereka butuh uh, back kiri yang kencang. Yang punya visi bermain bagus. Mm -hmm. Ada di Theo. Dan ini uh, bagus buat di Qatar saya pikir. Okay. Dia sudah membuktikan diri di sini kan. Bagaimana uh, dia itu bisa melakukan. 3-4-3 juga bagus ya. <tik> gitu, kalau bisa melihat di sini. Bagaimana Pak Fahri dorong di kanan. Dan, ya. dan Theo di kiri, jadi oke okay lah, kalau saya pikir. Nah, dengan lisan. dengan penampilan impresif gitu ya, mas kita gitu ya, melihat seorang Theo Hernandez. Apakah ini udah menjadi tolak ukur dia tuh bisa dibawa sama Desham sampai nanti di Qatar nanti? Apakah ya, kalau, Apakah harus ada lagi nih pembuktiannya? Uh, pembuktian pasti harus ada lagi, ya. Hmm. karena yang penting kan kualifikasi Piala Dunia. Ini kan dua pertandingan, kalau mereka juara ataupun mereka runner up, Nation League ya? Ya sudah kelar hmm. di sini gitu, ya. Art artinya. Yang utamanya adalah mereka bagaimana memperbaiki penampilan mereka di Piala Dunia. Pasca, Euro kan mereka belum terlalu bagus juga ya. Mereka ketahan imbang oleh Bosnia, ketahan imbang oleh Ukraina. Walaupun sampai sekarang masih memimpin grup. Tapi persoalannya adalah kan sekarang yang lolos langsung lolos itu kan juara ya. Juaranya. Ya, run up Juaranya. ikut playoff. Playoff, playoff. <laughs> itu kan ngeri-ngeri sedap gitu loh. <laughs> <laughs> Ada Italia yang dulu pernah gagal di playoff. Aha. Nah artinya jangan sampai mereka masuk playoff. Dan hmm. itu ujiannya buat Theo, buat Theo Hernandez dan... Kalau kita lihat kan ya juga di lini belakang mereka di kiri itu kan mereka waktu piala dunia masih ada Blaise Matuidi ya. ya. Sekarang hilang. Nah itu hmm. mungkin sosok dari Theo Hernandez itu yang bisa menggantikan. Paling pas Matuidi ya. ya. Kalau menurut Jebret tim uh, setuju apa enggak kata Mas Gita silakan taruh di kolom komentar. Papi melihat ya. uh, Perancis juga mainnya juga fluktuatif lah naik turun bersama di beberapa pertandingan terakhir. Lo melihat apa sih lubang yang membuat Perancis itu Ketinggalan duluan, abis itu malah bisa ngegas lagi gitu, Pak? Ya, ini tim yang punya mental sebenarnya. Hmm. Punya mental juara, jadi tim yang punya mental. Nah, itu yang saya katakan tadi, bagaimana hmm. Belgia di kedalaman yang sangat kuat, tapi nggak punya mental. ya. Yeah. Yang sangat sulit tuh bisa indahin. Mereka punya mental yang bagus, hmm. lini depan mereka tajam. Okay. Di tengah aja bisa pikir, oke. Okay. Mungkin di belakang saya pikir, dan juga penjaga gawang Hugo Yohis ini sudah hmm. bisa di-regenerasi ya. Hmm. Ada uh, Menyong bagus, ya kan? Menyong yang main di Milan gitu ya, yeah, main, main so. bagus ya dan untungnya dan untungnya mereka punya Desyam. Desyam kan tahu pemain yang memang melegenda di sini belakang yang mereka harus ini tapi adanya Lucas Hernandez yang sudah bisa ke dalam bermain dengan Varane ini juga cukup bagus buat mereka. Tapi okay. di tengah kan bagus tim ini. Mm. Ini Kante nggak ada di sini. Yeah. Kante Kalau ada Torensen, lebih bagus lagi. Toliso nggak ada di sini. Iya yeah. yeah. yeah, yeah. kan ini, ini pemain bagus jangan di tengah. Okay. Bagus tim di belakang mungkin kipernya yang harus. Kipernya ya. harus regenerasi Menurut Ito. tapi satu nama uh, kiper Perancis yang bisa menggantikan. Yang uh, Milan. Mainan uh, main, mainan main. mainan main, mainan 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 Promising untuk kedepannya ya pemain-pemainnya ya. Eh, tadi pemain Prancis ada Theo Hernandez juga ada Menyong juga. Jadi bisa jadi ini ya pilihan untuk iya, Real Madrid. Dan, dan nantinya kan akan bermain lawan Spanyol di, di Milan kan. Nah pasti Milan akan mendukung Milanisti pasti akan mendukung mereka. Oh, <laughs> itu, main main final di sana. Harus diarahin diarahin. Theo Hernandez dan Menyong akan main di situ kan di San Siro. Iya, 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 iya. Jadi bukan tidak mungkin mereka. Bukan tidak mungkin nah. mereka bisa juara cuma kan lawannya Spanyol. Lalu Spanyol. Nah menarik nih ngebahas soal Spanyolnya kita akan ngebahas buat final dari mas kita sendiri Spanyol. Menurut gue yang paling impresif kemarin adalah uh, duel 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 duet backnya. Iya. Ada betul. si siapa namanya Pau Torres oh, dan Lores. juga Laporte. ya. Nah yeah. lo melihatnya persiapan Spanyol untuk final lawan Prancis seperti apa? Lini belakang mereka babak pertama oke okay. mm. tapi kalau kita lihat babak kedua kan berkali-kali ya mereka Uh, apa ya high defensive line banget goalnya ya. dari Italia itu kan high defensive line-nya hmm. dari Spanyol ya uh, serangan balik Italia yang uh, cepat ya uh, kalau kita lihat kan Perancis berkali-kali di Piala Dunia punya gaya serangan balik yang mirip-mirip uh, dengan Italia ya? hmm. nah, belum pernah mereka lakukan waktu Euro belum pernah mereka lakukan sampai sekarang tapi okay. ini yang faktor berbahaya bagi Spanyol kalau mereka nggak hati-hati dengan High defensive line yang selalu mereka tampilkan. Hmm. Mereka kan gayanya ball position mau nggak yeah. mau ball possession. Mereka dapat gol. Sekarang mereka uh, punya goal getter yang bisa menciptakan dua gol dalam satu pertandingan. Hmm. Itu bagus. Uh, artinya ball position itu harus diiringi dengan seorang uh, striker yang bisa menciptakan gol. Kalau enggak ya bahaya belakang mereka. Ini yang gue masih ragu-ragu Spanyol apakah bisa menahan Perancis karena kemampuan di lini belakang mereka yang gampang ditembus Itali gampang banget tembus nembusnya hmm. hanya aja Itali kemarin hanya bisa dapat satu gol gampang di babak kedua ya bukan di ya. pertama Nah kalau ya. dari Papi sendiri gimana ya padahal kan mereka kalau bicara di belakang selain Aymeric Laporte ya dan Pau Torres yang bagus mereka hmm. punya dua back sayap yang bagus full back yang oke okay lah Alonso Aspili ya Alonso ya. yang ya. sudah main, terbiasa main, ya kalau bicara kemesra bagus di Chelsea ya dan ini ini harus memang harus dimaksimalkan dua main dan hmm. Alonso bagus kita bisa melihat hmm. bagaimana crossing crossing Alonso yang bisa diselesaikan oleh Ferran Torres. Okay. dan keberanian Luis Enrique bermain dengan Persnanya juga oke okay gitu. Maria ya, Sabah di depan Ferran oh. Torres kan itu itu bagus kalau kalau bisa-bisa melihat di sini. Gavi, Gavi juga oke okay, ya. Gavi juga, juga di kanan oke okay, okay. okay. kalau kita melihat sini. Hanya Kain hanya Gavi muda. kemarin uh, cacatnya mungkin adalah dia sering bikin pelanggaran hmm. di daerah yang berbahaya itu hmm. aja. Tapi serangan ke depannya juga dia bagus. Okay. Gak, 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 ada, gak ada rasa takut dia, ber, dia, yes. dia berdampingan dengan Busge dengan Coke yang hmm. lebih senior gitu ya, ya. ya. betul. Dan Gavi ini punya masa depan bagus Oke. Okay. Gitu. Kalau menurut uh, apa juga Om kita melihat uh, kedalaman skuad atau mungkin isi skuad dari uh, Prancis dan juga Spanyol gitu ya. Lebih condong kemana sih permainan akan lebih unggul siapa nih? Analisa ya Kalau saya ya. kalau bicara kalau memang skuadnya mungkin Prancis lebih oke okay kelihatannya. Ya, betul. Ya, gitu memang ya. kelihatan uh, apa uh, Benzema itu udah tua, 33, Griezmann 30. Mereka punya Mbappe, tapi Mbappe ini kan walaupun masih muda tapi sudah matang di pohon kan? Sudah matang di pohon duluan. 22 tahun loh, tapi kan oh, tahun ya, tahun ya. udah. Iya kan? Kalau dari pemain oke, okay. tapi kalau dari cara mereka bermain yang cepat, Spanyol bagus, penguasaan bola pasti Spanyol yang akan ambil ya, gitu. Hmm, kalau penguasaan bola ya. Kalau... Gitu. Mas Gita nah gimana? itu tadi penguasaan bola seringkali gagal jadi pemenang betul jadi gua, gua masih gak yakin, menjamin gak menjamin gue masih yakin dengan squad yang ada Prancis bisa jadi juara kali ini okay. Kali ini. tapi gak, gak heran kalau nanti perpanjangan waktu kalau saya gak Spanyol Prancis <tuk> Spanyol yakin ya kalau Jibretim gimana Spanyol atau ya. Prancis Spanyol atau Prancis si, juara yeah. Nation League kali ini nah tapi kalau penampilannya mau juara nah beli aja kaos ataupun sweatshirt atau hoodie dari Jebret Media TV caranya Gampang, kalian tinggal lihat aja nanti Wah. banyak banget yang lucu-lucu itu di Shopee, search aja Jebret Elf Official Merch. Nah itu mulai dari rp ribu rupiah kaos, sweatshirt, dan hoodie keren-keren, tuh pasti juara deh penampilannya. Nes, bisa cicil nggak Bisa sih. <laughs> kan, tapi, pakai peleter. Tapi, peleter. Ya, udah, bisa Uang ke 30, sisanya cicil dong. Waduh, <tik> oh, Pak Papi doanya nyicil nih. Yaudah, Jebret Tim jangan lupa untuk beli semua merchandise kita ada di official Jebret. officialnya uh, official ya, Betul Sebab Sebelum kita ini. lanjutkan, kita lihat dulu nih ada Jebret John yang mau lewat satu Sikat. Gue mau nanya, pon sebelum ini mana? gue bisa lurusin nih. Kalau lu, kalau gue... kayaknya mau julitin Presiden ya? Bukan. <tik> <tik> Terus lu, lagi lu, tackle. Lu, tekel, lu tekel. Dah, kan Pak Jokowi waktu itu. Lu tekel? Bukan gua. Hmm. Yang lain yang Insan olahraga di Indonesia insan. lebih semangat lagi. Gua tau insan tuh buat alat napas tuh. Insang, insang. <laughs> ya pokoknya lu dengerin kita ngoceh-ngoceh biar makin nendang. Jangan lupa minum kopi -kot. Bener. Lagi deh. Bener banget. John Gilang. Iya. Jebret John membutuhkan anda. Yes. Harap segera merapat. Yes. Kocong-kocong. Makanya kan gua bilang ada gerakan 378 penipuan. Iya, dia tendangan 406 nu. Apa itu? Rusak barang lawan. <laughs> sadat nih, sadat tahu, sadat kayak nonton deh. Erigo. Erigo. Salah mancing-mancing dari. Ah, beneran. Belum ada jawaban dari sadat sampai sekarang. <laughs> iya, Duitnya tapi lo... kayak tisu ditarik ada mulu. Tisu ditarik ada mulu. <laughs> ditarik ada mulu. Iya. Lu nggak pernah ngerasain tisu pas habis pas lu butuh. <laughs> Bisa aja Bang Ibnu ngomongin soal uh, Mas Sadat dari Erigo. Itu kenapa, Bang? Itu <laughs> Erigo biar masuk sini maksudnya. Enggak, Erigo <laughs> dari dulu follow gua sama Ibnu. Oh gitu. Cuman zaman dia nya belum ngetop jadi kita nggak follow back. Sekarang nih ngetop banget kita follow follow kagak disapa. ya udah Jebret jangan lupa nonton Jebret uh, Jam lengkapnya di Jebret Media TV dan juga Jamilo TV dan juga bisa didengerin versi audionya di Spotify. Langsung lanjut aja malam hari ini seperti biasa kalau udah ada bapak sih saya selalu deg-dekan meskipun udah sering ngobrol udah sering dikasih petua-petua petua, -petua tetap aja deg-dekan malam hari ini ya gue merasa lo belum bisa memaksa maksimalkan kapasitas dari dua opa ini. Opa. Oh, <gupi> sorry, 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 sorry. apa-apa. apa-apa. Bisa memaksimalkan peluang. Iya, di iya. Bu... Di Maksudnya, di gitu. maksudnya dari, dari dua orang senior kota. ini gitu. Hmm. Karena seperti pelatih itu kan dia harus bisa memaksimalkan materi yang ada gitu. Hmm. Nah ini orang dua-duanya gudangnya ilmu sepak bola gitu. Wih, Lu memperlakukan mereka tadi itu lu kurang dalam. Kurang dalam ya? Heeh. Lu emang kampret. ya udah, seperti biasa ini seperti episode-episode jaman dulu. Enggak, sebenarnya gue mau masuk dari awal. Di revisi ya. Apa? Ya kenapa bang? Hmm. Gue mau masuk dari awal. Hmm. Cuman begitu gue lihat itu adalah pertandingan pertandingan negara, gue sama sekali gak <laughs> <Enggak> tau <laughs> <laughs> Jadi begitu sekarang masalah masalah gue doang. Ternyata masalah yang ini gue tahu. <laughs> jadi gue ikut masuk. Ya udah, kita, oh. soal... <laughs> kita akan ngebahas soal. Julette, kita akan ngebahas soal nih, soal di take over oleh Muhammad bin Salman nih, bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Sorry, gue koreksi. Dia oh. di dia di di take over sama Saudi Arabia Investment Fund kan. Iya, tapi bukan namanya atas, bukan atas nama pribadi. Iya. Hmm. Makanya ini kayak atas nama negara yang ngambil iya. gitu loh. Public hmm. Investment Fund. Public Investment fund Publicnya punya 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 tapi punyanya Saudi Arabia kan. Iya. Punyanya governmentnya kan. Betul. Nah. betul. Nah. Ya, itu mirip dengan PSG di Qatar dengan Qatar ya, Qatar. Iya, nah. nah. nah, betul, betul. betul kan. kan? Nah. Jadi Qatar yang involve, ini Saudi Arabia yang involve. Iya. Oke, okay. kita akan ngebahas. Nah, ini untuk keka nilai kekayaan tuh, yang ini. Baca, ya? baca. Lu tuh nggak, lu nggak research ya? Research, research ini baca ada. tuh. Ada, 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 Saudi Arabia Public Investment Fund. Nggak nah. ada yang nyebut si Mansurnya dan jangan membohongi publik. Selalu saya dekan ini kalau saya ada Bapak sih, oh iya iya enggak apa-apa. Saudi Arabia ya. Tak lu jangan macam-macam lu apalagi sudah tenggak nanti bahaya martas. <laughs> lu diselesaikan secara adat di sini. Secara adat. Secara adat istiadat lu diselesaikan. Bait dirakmu kurasakan. Oke oke oke. Kita balik lagi ke topik ya. Biar enggak kejauhan. Nah, um, dari Papi uh, Papi dulu Papi ngelihat yeah. Castle dengan mendapatkan Lontaran duit yang banyak banget ini, lo melihat Newcastle seperti apa sih dengan adanya investor baru ini? Saya pikir biasa aja ya. Biasa aja. Tapi lucu juga nih lama-lama ya. Gak ada, gak ada sesuatu yang apa ya? Orang, <laughs> orang bisa bilang wah mau kaya nggak ada. Nah, kalaupun mau juara IPL butuh tiga musim lagi. Tiga musim lagi ya. Iya kan sama seperti City hmm, juga City, kan. Inner, Ketika yeah. masuk City empat musim juga nunggu, hmm, jangan re lama. Repot nih, repotnya. Sambil berdiri ya, Papi ya, okay. berdiri <laughs> dong. Karena <laughs> biasa aja, saya pikir lucu. Sebab apa? Gak biasa. Nah, pertanyaan pertanyaan gua ke Papi ini. Kenapa uh, investor besar tuh memilih Newcastle lo ngelihat dari point of view lo seperti apa sih Papi? Iya, karena mungkin di sini dia pikir ya punya kesempatan lah untuk bisa mesti ambil daripada diambil Liverpool misalnya. Hmm. Ya. Iya, kan? Ini lebih bagus di Newcastle. Hmm. Kesempatannya besar untuk bisa mengangkat tim seperti Besarnya ini, kan? kenapa? Kenapa ya. kenapa kesempatannya besar uh, klub untuk uh, Newcastle. Ya karena ini? dia prospeknya kan bagus. Hmm. Prospeknya kalau dia, dia, mereka kan sebenarnya sudah lihat semua sebelum mereka ambil take over ini akuisisi. Ini sudah bertahun-tahun mereka sudah riset yeah. ah. duluan. Mm. Mana klub-klub yang bagus yang punya potensi buat kita bisa maju di sini kan? Karena bisnis juga di sini kan, mm. bukan hanya sekedar untuk merebut gelar juara, mm. tapi bagaimana bisnis yang berbicara di sini. Makanya saya bilang biasa-biasa aja itu, Biasa karena kan ada bisnis aja di sini. Tapi kalau mau juara pun nggak mungkin secepat itu. Tiga mm. empat tahun dia harus tunggu. Mm. gitu, walaupun dia punya duit selangit segunung, apapun pun <laughs> tentu. Oke. Okay. Gitu. Kalau dari uh, Om kita dulu, bisnis sepak bola modern sekarang gitu. Dan mengambil kesempatan melihatnya kayak ini castle bagus nih Om kita. Lo setuju gak sih dengan Papi bilang kayak ya udah memang tidak ada yang spesial gini? Ya harus setuju. <laughs> <laughs> gini, setuju. Harus gak setuju dong uh, okay, biar okay, ada okay, debatnya okay. Gini, gitu. Gue melihatnya adalah 14 tahun yang lalu diambil oleh Mike Ashley. Uh. Sebelum diambil Mike Ashley kan mereka punya historis gitu hmm. Dari 90-an sampai tahun 2007 mereka punya historis. Itu yang diuber sama juragan-juragan hmm. Arab ini bahwa... Hmm. Ini akan jadi historis dan akan jadi lagi. Kalau, kalau gue setuju dengan Papi bahwa butuh 3 tahun. Kenapa? Waktu Roman Abramovich ambil Chelsea, Chelsea kan udah di Eropa. Mm, ini yeah. belum di Eropa sama sekali, masih di domestik. Mm. Gak gampang beli pemain pada saat tim itu masih di domestik, apalagi di nomor 19 ya. Pemain mikir dong Januari <laughs> nanti, ini degradasi gak gue ya? Iya, bener. Gue <nanti. laughs> bantu terus mereka terus degradasi, gue mainnya di championship dong. Itu banyak pemain pasti berpikir seperti itu. Kalau, harus dimulai dengan pelatih dulu. Itu kalau, kalau uh, apa ya... Uh, fansnya Newcastle kan bilang 14 tahun menderita mm -hmm. dua kali degradasi dan satu Steve Bruce nah Steve Bruce nya yang mungkin harus hilang dulu. <tuk> harus hilang ya. dulu nah, Steve, Steve Bruce keluar kemudian musim dingin nantinya dapat lima pemain bagus ah, nah betul. itu bisa mengangkat paling tidak degradasi dihindari dulu nomor ya, okay. memikirkan ke depan, ke depan nomor 16 lah ya, ya <tuk> biar aman nih kurang sih gol aja <tuk> oke <Okay, tuk> sebelum so, kita uh, menyimpulkan dari dua senior ini ya bagaimana kalau Yeah. ngomongin tentang tiga tahun betul mm -hmm. pasti perlu tetap waktu kan yeah. tapi kan sekarang kita tahu bahwa mereka mengambil yang penting bisa dapet chip in di klub dulu yeah. nah kemudian bicara tentang kenapa Newcastle tadi pertanyaan yeah. lo kan yeah. dia ini pinter ya dua-duanya pinter sebenarnya si Mike Ashley pinter nahan-nahan terus sampai dengan dapat harga terbaik mm -hmm. sehingga akhirnya abis itu dia lepas dia tahu banget ternyata udah ada yang naksir banget sama itu klub dia tunggu harga terbaik sama izin karena waktu itu katanya nggak mm -hmm. diizinin nama Premier League, yeah, Premier League yeah. karena berhubungan betul. dengan pemilikan saham negara di situ sehingga tidak boleh masuk ke sana. Yang kedua adalah Mardel, dia pinter mencari penonton yang udah geras sama pemilik lamanya. Udah yeah, cocok. Uh. Karena kalau sampai orang banyak duit pun tidak didukung supporter. Maka Susat. dia akan Amis. mengalami yang dialami United, yeah. yang dialami yeah. oleh klub-klub lain yang diprotes yeah. sama penontonnya. Nah, mm. lu kan bisa lihat ternyata setelah diumumkan setelah dibeli kan mereka bikin party. Iya, yeah, mm. benar. Bahwa mereka senang banget dapat pemilik benar. baru mm. dan ternyata kalau total aja satu kekayaannya si investment fund ini mm. lebih banyak dari semua pemilik kaya yang ada di Eropa, Eropa hmm, ya. kalau digabungin jadi satu hmm. gitu loh. Jadi ini benar-benar itu pun yang ketahuan kan? Ketawa, kita nggak ya. tahu sebenarnya asetnya berapa. Yang nggak ketahuan? Yang nggak hmm, ketahuan kan ya. berapa banyak gitu loh. Hmm. Jadi gue melihat dari sisi itunya dia pinter untuk milih ini. Hmm. Tapi yang paling menang menurut gue adalah agent pemain. Agent pemain. Ya, Pasti, ya? Nantinya iya. ya. Betul. Karena agent pemain ini bisa membuat yang tadi lu bilang kalau pemain ngapain masuk di Peringkat 19, uh -huh. tapi ketika si agent Bilang, eh bos lu kapan lagi dapat Kesempatan sumber hidup, ini ibaratnya Waktu dulu lu ngeliat misalnya Genius uh -huh. lagi bakar duit uh -huh. Tokpet lagi bakar duit, jadilah Orang-orang <laughs> yang pertama uh -huh. untuk masuk Pada saat mereka bakar duit, uh -huh. karena Ketika mereka udah berjalan normal, sama kayak Chelsea Sekarang, uh -huh. Chelsea udah normal yeah. uh -huh. Pembelian dan penjualan pemainnya uh -huh. Tapi di lima tahun awal disitulah panen besar hmm. seorang pemain melalui agent untuk bisa dapetin duit yang lebih banyak daripada yang sepantasnya mereka dapatkan. Yeah. Oke. Okay. itu Dan salah, salah kayaknya udah pasti ke Newcastle. Salah Newcastle. <laughs> bisa juga, <laughs> udah bisa pasti. juga. Bisa juga. Musim panas nah, itu akan panen. Iya. Ini panas. kan berarti kalau ngambil soal uh, investor gitu ya. Ini bukan lagi soal permainan di dalam lapangan menurut gua Tapi untuk as a bisnis gitu. Tapi lo menurut lo dengan nilai sebesar itu bisa backfire nggak sih untuk untuk si investor itu untuk menanam so, di Newcastle? Ngomong, ngomong investor kita hmm. jangan melihat cuma dangkal hmm. ya untuk lu balik modal nggak bukan hmm. Hmm. ini bukan hmm. cuma masalah balik modal ini masalah sekarang siapa yang pernah tahu nama investment fund ini hmm. di luar hmm. dari para pemain di dunia investment yeah. sekarang begitu dengar dia beli aja seluruh dunia dengar secara intangible aset hmm. itu angkanya bisa diukur berapa gede yeah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mereka kemudian akan menjaga pride-nya dengan maaf Timur Tengah atau Arab Arab yang lain yeah. karena mereka udah taruh di bola mm. ya yeah. yeah. sehingga lagi-lagi belum masalah balikin modalnya tetapi dari sisi lain itu mm. banyak mm -hmm. dan nanti dampak yang lain itu banyak jadi artinya nih kerjanya Mas Gita uh -huh. bahwa sepak bola emang itu gede banget value-nya okay. dan Mas Gita tuh tahu. Oke, okay. makanya dia dari tahun 2016 jadi manajer di salah satu produksinya bola. Kita akan lanjutin ya, ya ke mas nih. Dan, kita kita dan di apa? tahun 2018 <laughs> jadi manajer bisnis development. Oh, gitu. Kalau cuma ngurusin produksi di lapangan bos, eh, iya. itu merem yang dia penting merem lu, dia. yang penting produksi offside sama replay. <laughs> <laughs> Tapi begitu bisnis development, lo ngurusin value-nya. Nah, value produksinya diurusin. Uh -uh hanya dia yang tahu betul, oh, berapa iya. besar yang bergulir duit itu di sepak bola. Nah, kita oh, ya. lah yang akan menjawab. Kita tanya gitu. ke Mas kita aja, Pak. Pak, ada di di sini. <laughs> bener kan? Lo, bener kan? <laughs> <laughs> iya kan? Ini momen CEO dapat bener Ia, ya? Iya, CEO kan? dapat <laughs> dapat. <laughs> ya, itu baru <laughs> produksi loh. Ia, <laughs> iya. iya kan? Iya, ya. ya, udah itu. Coba, kita dengar dari mas kita. Ya, coba dari mas kita gimana kita jawab dong. Gak usah ngomong Inggris, kita ngomong Indonesia loh. Apalagi Inggris ya. Benar Oh, iya. Oh, iya. Ya, oh, iya. more or less kayak gitu lah. <laughs> ah, 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 jangan bener kan? Jangan cuma gitu doang. Sekarang ini Mas kita tuh pasti dia nyimpen-nyimpen ah. Lu lihat nggak di tim Indonesia sekarang? Ya. ada yang namanya viral-viral apa tuh di belakangnya jersey ah. 4 ah. klub. Ah. Itu kan investment. Hmm. Kemudian juga ada beberapa klub lagi. Sekarang semua sponsor banyak klub investment funding. Funding ya. Yeah. Jadi pasti ada sesuatu yang diukur oleh investment funding di sepak bola ini. Ah. Okay. Gitu loh, hmm. dari Mas Gita sendiri. Menurut Mas Gita, apa sih yang menarik dari sepak bola untuk investor-investor ini? Ya, kalau dari dari mata lo, enggak ternilai, bang. Yang tuh. ternilai, uh, ya, yang, yang menariknya tuh artinya. Nah. Kadang kita mikir ini lima bulan kemudian, Nggak sampai lima bulan kemudian, dua bulan kemudian. Tiba-tiba berubah lagi, ada, ada yeah. yang... Ada yang lebih menarik lagi, yang ini jadi gugur sendiri. Itu, Tapi dari experience-nya Mas Gita, gitu, ngeliat, uh, soal menarik itu kan general banget. Betul. Tapi kalau bisa dikerucutin lagi, yang menarik dari sepak bola ya, sekarang ini, kalau dari mata lo gimana? Di dalam negeri atau di luar negeri? Ya yang lo kuasain aja nggak apa-apa. Berarti di dalam, gitu. Ya, nah, Karena ya. lo sudah arahkan <tuk> tadi itu ya. ke kuota finalnya di dalam. <tuk> gitu. Ya, Salah gitu. satu yang menarik, yang paling kecil itu, nggak bisa dibilang yang paling kecil, adalah siar itu sendiri. Oke. Aksiar itu sendiri yang bikin klub-klub itu berlomba-lomba untuk mendapatkan investasi dari manapun. Hmm. Karena otomatis ya itu. Kalau kita lihat, gini aja deh contohnya. Uh, di luar sepak bola sendiri ya, hmm. ada salah satu stadion. Hmm. Di, sebut aja namanya di Tangerang. Oke okay. Ada rumah sakit di sana. Hmm. Rumah sakit itu kan logonya selalu ditempel di depan. Hmm. Ini ditempel di belakang. Kenapa? Karena ngadep ke kamera kita. ya oh. Gede banget. Gede banget <laughs> itu loh. Kita jadi bingung. Ini kenapa sih rumah sakit kok ya. logonya ditaruhnya ya. di belakang. Uh -huh. Itu... Ya dia masuk TV, yeah. tanpa dia harus bayar. Gitu. Gue masa malah gue siaran, gue kasih saran. Yeah. Kalau bisa tambahin lagi Baliho oh. Paket-paketnya <laughs> <laughs> yang rumah sakit itu. Apa? Karena kan stadion selalu yeah. ngadep ke timur. Yeah, ya. yeah. Dan gak bisa dibalik dari timur yeah, ke barat. Itu, yeah. itu, itu, itu salah satu yang menarik ya. Mm. Itu sampai pada saat itu ada... Owner yang owner kita datang hmm. itu kenapa ya? Kita itu siapa? Ada apa? Kita, tuh, kita itu siapa? Tempat urusan gue kerja. Dia oh. <laughs> tanya, Itu nggak bisa diubah ya. Nggak oh. bisa diubah. Maunya rumah sakit. Dah. Oh. Rumah sakitnya yang suka-suka dia. Jadi okay. rumah sakit itu jadi terkenal ya karena dapat itu tadi. Ah, oh. berarti Free. jadi kayak stadion Persija di Lebak Bulus bukan mas kita uh. yang di belakang? yang di belakangnya. Ya kalau itu mah oh. lo emang penghuni Point Square bisa nonton aja. <laughs> kalau itu lo penghuni Point Square bisa nonton. <laughs> ya. Gak ada stadion lagi tapi kan di situ. Dulu iya. ada sesuatu yang dapat kan padahal ada di situ enggak ada. Iya enggak ada. Yang menarik makanya di sana ada kesaraan. Iya benar. Ya itulah juga, Apa? itulah juga kenapa kalau lo tanya gitu. tanya hmm. tanyalah sama Bang Ropan juga. Benar apa? apa? kalau oh, dia... apa nih kalau kasih bisa kasih konteks ke Jebret tim? Dia um, tahu dari zamannya dulu memulai sebelum sampai kayak sekarang. Oh, dia kan pernah jadi manajer Persija. Oh gitu. Ha, nah. <laughs> Sudah dijelaskan semua kalau dulu kan oh. masih ya ortodoks nah, dulu. Kalau kalau dari dari uh, Tanya dong ortodoks iya, biasanya oh, pemain oh, biar oh, semangat diajak ke mana? Nah, poin Abi lo. Masih udah buka kartu lagi nih. <laughs> Papi Ropan, ini kan dibuka di sini kan? Ya, kalau dari Mas Gita adalah yang sekarang nih. Hmm. Lo ngelihatnya sekarang sama yang dulu perbedaannya apa? Kalau yang lo jalani dulu tuh kayak gimana sih? Nah, biasa aja. <laughs> <laughs> nggak mau dibuka sama dia. <laughs> kalau sekarang kan kita udah terbuka udah, udah pro proflas sekarang beda dengan dulu lah. Mm. Kalau ya dulu kan tuh gimana? Masih ya, masih amatir-amatir aja lah. Dulu tuh enggak oh, ya. semua pertandingan masih, di ya. diproduksi jadi yeah. yeah. Repotnya nah, adalah gitu. Enggak kan, kan, kan disiarkan juga jangan. Kan, disiarkan kan, juga. Kalau sekarang kan udah Tapi kan, kalau punya papi pasti disiarin. Oh, kalau Persija disiarkan. <laughs> Yang paling untung di sana kan karena saya bisa bawa mereka kemana mana-mana <laughs> 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 itu. Bawanya ke mana emang? Bawanya banyak ke mana? Pokoknya kalau nggak naik helikopter makan sandwich Ya, nah, <laughs> gitu kan. <laughs> itu mereka bisa udahlah. Tapi gini, kita kita gak bisa pungkiri siapa tahu Indonesia akan bisa sampai ke sana yang hmm. invest itu seperti sekarang kan dari PSP -PS Pekanbaru ada dari Malaysia kan. Ya, betul. Yang invest kan. Lo harus ingat Inggris itu memulai semua tradisional yang lah, stadion itu ada di dalam ganggang -gang, kan. Ya. Mereka pun mungkin berpikir nggak akan seperti sekarang gitu loh yang di dalam gang jadi mereka nah, Everton tiba-tiba gitu ya. juga, West juga. West West juga. West Ham. West Ham. banyak gitu. tuh di ganggang akhirnya yeah. jadi gede investment apa investor gede pada masuk seperti ini. Artinya perlu kemampuan marketing media value yang memang juga besar sehingga akhirnya bisa seperti ini dan lu jangan heran kalau Newcastle tadi kalau mas kita gue setuju yang di, yang, di, yang diributin oleh City kan dia bisa beli pemain bisa juara tapi nggak punya sejarah yeah. nah. Dan pinternya dia milih Newcastle dia punya di sejarah. sejarah sekarang ditambahin duit dia tinggal akan bilang gue emang punya sejarah dulu dan yeah. sekarang gue punya pemilik yang pas yang pas oke okay. nah lanjut uh, lanjut ya Papi ropan tadi ngomongin soal Steve Bruce Steve Bruce sendi sendiri memang Tiga masalahnya apa? lebih pelit Arab apa Rusia <laughs> Rusia nggak mau kalah ntar. Rusia nggak mau kalah ntar. Ya, Tapi Kenapa? Roman, Steve Bruce. Steve Bruce ya. Steve Bruce kan ya pertandingan hasilnya jelek-jelek juga kemarin. Betul. lo ngeliatnya? Emang pernah bagus dia? Kayaknya nggak ada. Ya, ya. Emang ada. yang bagus dari Steve Bruce. Nah, Sekarang tujuh yeah. pertandingan aja nggak pernah menang. Iya. Nah. Ya kan tiga imam empat kalah. Maksudnya apa? Nah, Anda mau tanyakan apa saya? Oh baik, ayo, baik, baik, baik 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 ya. baik baik baik. Saya saya mau bertanya adalah lagi nih papi. Aimnya untuk mengganti Steve Bruce, lo melihat yang paling cocok sama Newcastle siapa? Kalau mau mau jangan tua-tua uh, iya, kan? uh. di bawah enam puluh tahun lah. Iya kan? Atau di bawah lima puluh lima kan? Jurgen Klopp masih lima puluh empat kamu menangani Liverpool. Conte uh -uh. masih lima puluh dua. Sidan itu kalau yeah. mau masih 49 misalnya hmm. kan? Jose -Mo. Jadi bagus-bagus iya. Tuchel masih 48 bahkan. Hmm. Jadi masih tetap ada masih 50 tahun. Hmm. Jadi gitu. Kalau sudah tua-tua enggak enggak bisa berkembang. Keegan. Iya. Ah, Kevin itu, itu. itu. Iya. Kalau <laughs> tua otaknya enggak bisa berkembang. Kevin Kegan itu uh. saja yang mau dia masuk sebagai orang ada di staff kayak Maldini lah. Uh. Iya kan? Jadi situ ada Alan Shearer itu perlu diambil Kegan. Alan Shearer Alan staff Shearer. aja enggak usah pelatih. Enggak usah, masuk gak usah. aja nih, kayak Maldini masuk ngatur di dalam gitu. Mesti ada legend-legend yang masuk di dalam. Hmm. Jadi enggak usah pelatih ya. Iya, enggak usah kayak Ian kan hmm. bagus, Alblis, kan bagus kayak Nedal Glis kan cukup mereka di situ tapi betul-betul orang yang dihormati mereka masih punya Gary Speed. Yeah, David Ginola yang pernah ada sejarah yang pernah sama sejarah. mereka. Itu kan hmm. sudah dibisa, si Hobi tadi ada bersejarah. Nah itu sejarah. Oke. Okay. Steve Bruce ganti udah pasti. Udah yang pertama ganti udah. Kalau bisa degradasi pasti kalau ganti. <laughs> Gary Speed bukan udah depresi. Iya huh? depresi, ya, depresi dia. Depresi, ya, tapi kan ya, mantan depresi. pemain hebat ya, di situ. Ya, ya. Jadi perlu hargai. Tapi oh. kita kembali ke Steve Bruce tadi, pecat aja udah. Pecat aja ya. Pecat sudah. <laughs> Bruce out pecat. ya, Bruce out ya. <laughs> iya. <laughs> ya lu lihat aja Pantai. kemarin partai pertama lawan United. Nah, ah, ah. kelar kan tuh dia. Dia gemeter lihat Ferguson <laughs> ada di situ dikasih <laughs> kan. <laughs> Kiper begini disuruh gol Ronaldo. <laughs> Ronaldo dilepas toh. Masih mau saya dilepas 4-1 loh. Dikasih. Uh, iya, kalau dari mas kita sendiri ngelihat proyeksinya pelatih selanjut dari Newcastle, kan? Kalau gue gak yakin bahwa pelatihnya akan langsung gitu. Arti artinya oh, okay. sampai musim panas depan ini pelatih yang buat naikin dari zona degradasi doang. Iya. Hmm. Ada, ada pilihannya kan? Orang-orang bilang ada Eddie Howe, hmm. okay. Terus terus justru asistennya dia yang kadang-kadang yang, di kadang kadang. yang kemarin jadi pembantunya. Gareth Southgate di Euro di Euro, Euro. Hmm. Uh, Graham Jones itu itu, itu salah satu tapi gua rasa itu sampai summer nanti mm habis -hmm. summer ya Antonio Nio Conte mm -hmm. segala macam itu akan masuk ke yeah. karena mereka butuh pelatih ya kayak Roma Abramovich ya harus butuh pelatih dengan sosok yang punya apa ya CV yang bagus itu nah. ya bagus benar setuju kali ya punya mungkin abang mung, sendiri? ya dan, dan mungkin kata kuncinya dia mengambil Newcastle itu adalah karena dia menonton film yang Newcastle itu loh Oh iya yeah. Santiago Munes ya, goal, itu sebenarnya goal. itu dia. nah cari Santi Munes di mana <laughs> <nanti laughs>

Nah, kita lanjut lagi nih, Jepretim Setelah ngebahas soal nih, Castle. Kita akan ngebahas balong door. Ba Ngomong gimana sih yang bener, Om? Balong door, balong door, balong door. Kalau geraknya, kalau jadi kepikiran, Gabriel Budi mau muli lagi nawarin juga sih. <coughs> 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 eh, siapa lagi iya Bener, ada yang tau gak? Gabriel yang tau Muli Asia gitu pamuli, kan? bener. ya tau gak? aja bisa tau bawa pemain Indonesia ke gak? Ada Bang Masuk juga barang itu dia. <laughs> <laughs> ya ya ya, Bang nih, ya. jebret tim kita ngebahas Abdur boleh grafiknya dikeluarin benar. Nah, ini ngelihat dari uh, on kita dulu nih, Om kita. Aduh. Bang Dor, Messi lagi, Messi lagi nih, masa nih. Messi da kan dapat uh, Copa Amerika. Bang. Gak ada Ronaldo, Bang. Ya. Hmm. Messi tuh dapat Copa Amerika. Ronaldo hmm. gak dapat apa-apa, kecuali top scorer Euro ya. Jadi gua hmm. gue bilang sih, ya kalau Messi di atas, orang kan apa-apa Messi. Apa-apa hmm. Messi ya, dengan kalau dia nggak dapat apa-apa kayak hmm. tahun 2000 berapa tahun 2014 saja dia masih masuk ke ini kan iya. walaupun Benasi. dia walaupun dia hanya runner up Piala Dunia tapi ini dapat Copa Amerika ya bisa aja dia tapi gue satu kok nggak ada nama itu ya siapa Si yang bawa Ronaldo. bawa itali, itali jadi juara Jorginho, Jorginho, Jorginho. ada ya. Ia, Iya, kalau kan ngapain Kalau kan sih Ucik, itu, si emang cuma <laughs> Liga, <gantete> liga Champions, <laughs> tapi Jorginho kan tiga piala, ya? nah, piala kan. Iya, iya. Iya. nah, ada ada piala super Ini super udah resmi poinnya. Belum. Yang yang beredar jumlah poinnya. Iya. Iya. Masa sih enggak ada tapi, Jorginho Tapi ini apa namanya? masih dari analisanya Abra ya apa gimana? Sky Sports nih. Sky Sports Oh ya, sumbernya Sky Sports. Oke. Jadi persaingan cuma ada Messi dan Lewi Dong, hmm. yang ada di situ kan, Messi, Le Lewi Benzema, Lewi Domestik ya, dia ya, iya. di Liga Champions pun dia gak ini ya, dia Domestik. Jadi, kalau saingannya Lewi sih, gue gak yakin bisa hmm. bersaing dengan Leo Messi. Hmm. kalau Jorginho masih bungkit, tapi apa karena Jorginho bilang bahwa gue lebih banyak piala, tapi kualitas sih gue kalah dari mereka. Iya, nah, sebenarnya jadinya mau kualitas atau malah untuk trofi sih, sebenarnya kakak Papi Ropan dulu deh Kalau diukur dari trofi ya, Messi dong, hmm. iya dia, kan, dia, dia ketika sebelum keluar dari Barca, dia masih dapat Copa de Rey, hmm. ya. kemudian masih dapat di... Copa Amerika, yeah. yeah. Kalau dari segi individu, kalah dong Lewi sama siapa pun sama Messi. Nah, Jorginho. Kalau gitu kita yeah. ngomongin soal Jorginho, yeah, kan, kan ada di situ. Banyak. Mestinya kan persaingan itu ada dia sama Jorginho. Karena yeah. tadi lagi, kalau dilihat, dilihat dengan Piala, Tapi kalau secara individu, kalah dong Jorginho sama Messi. Mm. Yeah. Cuma kalau Messi jadi, buat saya ini, waduh, bosan lah mas <tunp on> ya tujuh kali nggak ada orang lain memang ah. di planet ini memang pemain bagus harus diakui tapi jangan dia lagi lah ya cuma mau bilang apa kenyataannya dia ada di atas sekarang ya apa yang memilih ini jadi bodoh yang kardus atau gimana ini kan Nah ini yang kita nggak tahu tuh <iscearing> tapi okay. si gue gue rada-rada yakin waktu dia jadi juara Copa Amerika makanya gue ngarepin dia nggak juara Copa Amerika tuh hmm. kalau dia juara Copa Amerika pasti dia like. iya L하지 karena pengen Brasil juara kan Brasil juara karena di kandang kan kalah di kandang Messi lebih cocok Messi lebih ke Brasilnya iya bukan masalah Messi mungkin Messi ini bagus. Eh. Hmm. karena apa? Dia top skor juga di Copa America. Iya, kan? terbanyak kan. top skor, yeah, top, score, top Lengkap, asis, ya. asis, dan pertama kali dia membawa ba negaranya, negaranya. pertama kali. Jadi juara. Betul. Dan kosnya itu adalah Valentino Jepret. Wih, luar biasa. Ya. <laughs> betul di, itu. Ujungnya itu yang <laughs> enak, endingnya itu bagus. <laughs> itu punch Iya. Uh. Yeah, yeah, yeah. dan juga kemenangan STG itu gue. Yeah, <laughs> iya, udah. Kemenangan piala yeah. Piala AFF 2013 gue. Itu. 16 gue. Tadi malam juga kan? Tadi malam juga. Itu dua-dua. U22 dua, dua mah itu mah udah jelas Replaynya <laughs> <Riflainya laughs> salah juga Replaynya salah Makanya lu gimana tuh gue Jojo <laughs> <laughs> bisa juara gua Oh iya, iya. Olimpiade ya. iya. iya Makanya Sudirman kurang Kereget kurang ya Kereget gitu Tanda putri, putri siapa Tanda putri siapa iya. Tapi balik lagi Gue <laughs> mengutip David Silva punya Twitter Apa? Dia bilang begini Udah pasti Messi jadi juara Ballon d'Or Karena untuk mengangkat tim ini Yang sekarang bapuk ini Mm. Dia bisa tetap sampai mereka bersaing di La Liga, juara Copa del Rey, yeah. ketika ada Messi. Yeah, mm. Begitu nggak ada Messi, berantakan semua. Artinya, Messi layak jadi balon. Kecuali yang dia ini ya? Iya, dan dia mau. <laughs> mau, itu. <attributed> Diminta <laughs> untuk tidur. tiduran <laughs> begitu. Iya. Marquinhos sudah nyuruh, eh Leo, 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 tidur, tidur. Suruh tidur. Oh. Ya. Orang orang mana tuh? Orang Brazil. Oke. Kalau gue recap berarti kalau dari uh, Bapak CEO, Messi... Uh, bisa oke okay. ini. Okay. Kalau dari Papi gimana? Oke okay. okay lah, ada orang dia enggak dia nggak dia nggak yang... mau Messi tapi dia iya. akui ya mau iya, nggak iya. mau. Mau nggak mau, mau, mau. mau Messi. kan? mau kan, jangan mas kita, kita, kita gimana? Mas kalau gue bilang. dia ya, ya. tolong jangan di apa? Jangan dia diapain dengan Jorginho lah. Mas gue. lah di Youtube gua. Oke. Okay. <laughs> Itu terlalu, terlalu, jahat lah. Masuk di, ya, Nonton ya di Jebret TV ya, jangan lupa. Oh iya, satu lagi catatan di Copa Amerikanya di Copa, eh, di Piala Eropa, best-best hmm. players tuh 11 kategori Itu 11 pemain. Hmm. Yeah. Di Copa Amerika, yeah, 11 doang. itu dia doang. <laughs> <laughs> sama sama ini, sama Martinez di Iya, oh, Martin, ya. mos, <laughs> mos ini, Mos ini, Mos ini <laughs> itu iya. dia semua, <laughs> dia semua. <laughs> iya. iya, jadi bisa untuk Messi menang Ballon d'Or. Kalau misalnya menurut jebret tim gimana? Silakan taruh di kolom komentar sambil kita juga ngebahas soal pertandingan Timnas malam, Bang Valen, pa, Bapak Si. Ah, ini, nah. ini dua ini kalau Timnas. Udah, kita kita penonton aja, mendengar aja nih coba. Sayangnya kita. <laughs> mereka kemasukan gol tandang itu iya. aja itu itu. Itulah. Tapi, oh, iya. tapi kalau ngelihat kalau ngelihat pertandingan tadi malam harusnya leg kedua kita lagi ya. Uh -huh. Kalau ngelihat kita nguasain jalannya pertandingan, cup nah, harusnya nggak ada gol gol hmm. tandang itu seharusnya nggak ada. Itu hmm. cuma masalahnya pas terakhir itu dia ketawa-ketawa pemain Chinese Taipei iya. nah, iya. ah, iya. gitu. ah, nah, itu ya kayak dapat sesuatu gitu. Itu sesuai skenario gua ya. <laughs> gitu <laughs> Berarti nah. berarti menang 1-0 dong terakhir.

Pemain-pemain kita nih di bawah Sintayong nih ada semua pembahasannya di channel gua. Hmm. <laughs> <laughs> ya udah, nanyanya ke Mas Gita. <laughs> Bukan. Gak, jadi gak bisa ngomong gue. Juga. <laughs> <hierly> <ketan>, kita tengok-tengok, kita tengok-tengok. Ya tapi <laughs> jangan sampai lah. Bah, tapi gini, dari sisi gua gua bilang, gak ah, sayang banget satu gol. Hmm. Hmm. Tapi gua bilang, mohon izin nih gua bilang. Dari sisi ya. TV, nah. dari sisi TV, yeah. ini Share pasti naik iya, betul Cira -cira naik. Iya. karena 2-1 ini belum tentu lolos iya. sehingga orang pasti pada nonton harus iya. nonton lagi dong bener bawa lagi harus nonton tanggal 11 Oktober jam 7 malam Wai. bersama Raden Salantino Iya, tapi iya. dari <laughs> dari angle-nya lolos apa enggak ini jantungan bos jantungan iya, kan. iya. karena ada gol tandang tadi goal itu gol tandang oke okay. berarti kita lihat lengkapnya nanti di Youtube-nya Bapak yeah. CEO ya lihat semuanya dengerin ya dan, dan juga nonton dan sebenarnya kalau ini kalau sebenarnya kalau bukan di Indosiar harusnya di Channel. Yang siaran Mardel. <murna> <kiranya> <dian> <tian> <tian> Tapi <tian> mentalnya <tian <tian> belum cukup juga <tian> <tian> gitu ya Marda <tuk> ya. Iya, Ia, iya. Pokoknya oh, di dosir abang ya. Iya, jadi abang iya. udah udah paten. Jadi H lu lo tahu juga tuh <tuk> Gua senang karena cek tekan. Nah, Pesa iya. kan di Champions TV. Ah, ah. Ya kan sama di Sudirman Cup, ah. di Baru Uber Cup Selamat sama di Haji Abang. Europa League, Champions League, Uber Cup kan. Nah, bulan depan bosnya Nesa itu Panji. Iya, iya. Panji ke mana nih kalau mau tahu? Dikasih bocoran ya apa sih? Oh, tahu semua ya. Ya jadi ibarat Ibarat Squid Games gue kasih spoiler, kanji <laughs> sebulan lagi pergi dari net. <laughs> Itu mah bukan spoiler, woy, woy, pergi dari sini kan? Enggak, pergi. Berani, berani dia. Berani berani dia. Berani dia. Berani dia. Oh. Ya udah. Oke, terima kasih banyak Bretin. Jangan lupa tonton semua tayangan kita, playlist kita. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita. Happy Friday night. Kita pamit, dadah. <laughs>